Petani Kabupaten Muaro Jambi melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jambi setelah menggugat Polda Jambi karena rekan mereka ditahan. Puluhan petani Desa Betung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jambi hingga membakar ban sembari berorasi dan membentangkan spanduk mengenai protesnya. Aksi ini pelampiasan atas kekecewaannya dengan putusan hakim pengadilan ini yang memutuskan poin gugatan pra-peradilan mereka ditolak. Yakni sebagai termohon gugatan pra-peradilan adalah Polda Jambi. Mereka mengklaim proses hukum terhadap rekannya oleh Polda Jambi tidak benar sehingga perlu dibebaskan. Namun berdasarkan penilaian hakim, tidak ada kesalahan prosedur. Ada 6 orang yang diamankan Polda Jambi yang diduga mencuri tandah buah sawit milik perusahaan di Muaro Jambi. Berbagai upaya telah mereka lakukan, selain adanya pra-peradilan yang didaftarkan 1 dari 6 orang yang diamankan. Ya jujur ya, kami sebagai kuasa hukum Ardiansah sangat kecewa atas putusan yang mulia hakim pada hari ini, karena menurut kami tidak mencerminkan ada keadilan di sini. Ya, kalau dari pertimbangan hukum tadi, hakim menilai bahwa termohon penyidik Polda Jambi sudah melakukan sesuai prosedur. Doli Maulana, Jambi TV.